Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. Selamat pengantin, selamat pengantin barulah. Selamat hari raya, hari untuk gembira. Fuh, lagu reka ni yang sebab tu korang macam tak pernah dengar beat. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang masih setia, kepada geng-geng puaka yang sempoi, dan kepada semua subscriber baru. Aku nak ucapkan terima kasih kerana sudi tekan button subscribe tu. Dan jangan lupa tekan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Dan untuk malam ni, malam puaka malam ni, aku ada satu permintaan dari sesetengah geng puaka yang minta dekat aku, Abang Zaf, boleh tak malam ni Abang Zaf cuba sampaikan cerita seram dan dengan penuh emosi ataupun dengan keadaan yang biar dapat rasa keseraman tu. So insyaAllah di atas permintaan korang semua, aku akan cuba sampaikan kisah seram dengan sebaik yang boleh, ataupun aku boleh cakap dengan emosi yang kenalah. Tak ada lawak-lawak apa semua. Aku cuba sampaikan mood tu sampai korang terkencing semua. Habislah kan, sediakan baldi awal-awal. So tak nak lengah masa sebab kisah pada malam ni agak menyeramkan. Dan kita masih lagi dalam tema hari raya. Raya kan sebulan. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Let's go guys, malam puaka. Kalau kita bercakap berkenaan hari raya adalah hari yang paling gembira, terutamanya untuk kita yang beragama Islam ni. Setelah sebulan kita berpuasa kan, menahan lapar dan dahaga. Oh, macam lirik lagu tu. Kita perlulah meraikan hari raya, dan hari raya ni lah bagi aku sendiri pun adalah sesuatu yang terbaik. Kita nak dengan pakaian yang terbaik, dengan masakan yang terbaik, dengan persiapan raya, rumah nak kena cantik apa semua kan. Kejadian yang berlaku terhadap Shakila ni pada tahun 1998 berlaku di daerah Kuching, Sarawak, di mana keluarga Shakila pada masa tersebut tinggal di daerah Kuching, Sarawak. Hari raya pada tahun tu yang specialnya adalah kerana Shakila ni dia mempunyai kerjaya ataupun dia kerja yang baik di area Kuala Lumpur. Jadi setelah 2 tahun dia tak dapat pulang beraya disebabkan kesibukan kerja, disebabkan tanggungjawab yang dia terpaksa hadap. Akhirnya dia dapat juga beraya ataupun menyambut hari raya bersama keluarga dia di Kuching, Sarawak. Walaupun macam kita yang berjauhan dengan keluarga kan, yang dah bertahun-tahun ada yang belajar di luar negara, tidak dapat menyambut hari raya di samping keluarga, itu adalah sesuatu yang amat menyedihkan. So apabila dapat peluang untuk menyambut hari raya bersama keluarga, dia meriah dia lain macam sedikit lah. So Shakila cakap pada masa tersebut malam raya, kejadian yang seram ni berlaku malam raya yang keesokannya dah nak raya. Jadi malam tu Shakila memang sibuk menolong mak Shakila ni menyiapkan juadah untuk hari raya esoknya, sebabkan sedara mara dengan tetamu nak datang rumah kan. Dan juadah untuk hari raya macam biasalah, juadah dia kau nak kena ada lemang, kau nak kena ada rendang daging, kuah kacang, ketupat. Dan juadah-juadah raya ni kebiasaannya untuk kita bukanlah sesuatu yang senang untuk kita buat. Macam rendang daging pun memakan masa 4-5 jam juga kalau kita nak yang terbaik, dengan kuah kacang apa semua kan. Lagi pula Shakila cakap dapur rumah dia ni tak adalah besar sangat, so nak masak tu kena berganti-gantilah. Nak masak tu kena siapkan kuah kacang dulu, lepas dah siap kuah kacang barulah boleh nak masak rendang ayam apa semua. So sibuk punya sibuk kan, dengan menggelupur nak menyiapkan, tak tahu sempat ke tak. Jam dah pun menunjukkan pukul 11 lebih, malam dah lewat, dengan
apa rendang tak siap lagi dengan kuih muih tak buat apa semua kan. So memang kelang kabut lah Syakila cakap. Tetapi dalam kelang kabut tu, itulah memori yang Syakila ni tak dapat lupa kan. Kadang-kadang kita dalam bergaduh bersama adik-beradik kan, dengan mak marah engkau apalah engkau ni lambat sangat, langsi ni dah siap ke belum apa semua. Itu memori yang akan kita bawa sampai bila-bila, sampai dah berkahwin pun. Lagi-lagi pula Syakila cakap, pada masa sekarang ni dia telah pun berkahwin dan dapat seorang cahaya mata, alhamdulillah. Tapi pada masa 1998 tu dia masih bujang lagi. So tengah sibuk-sibuk nak menyiapkan juadah hari raya apa semua, bapa Syakila ni pun tengah sibuk nak pasang panjut dekat luar rumah apa semua, tengah kemas ruang dapur, ruang tamu apa semua kan. Syakila ni tengah sibuk bersama mak dia di dapur tengah nak menyiapkan juadah. Sedar tak sedar jam dah pukul 11 malam. Kalau korang nak tahu, di Kuching Sarawak tu Syakila ni bukannya duduk rumah yang apa, rumah kondo ke apa, dia duduk di quarters, quarters polis. Dikatakan bapa Syakila ni merupakan salah seorang pegawai polis. Jadi dia ada quarters polis, dan di quarters polis itulah di mana keluarga Syakila ni tinggal ataupun duduk. So disebabkan dekat quarters polis, aku boleh cakap jiran-jiran ataupun orang di sekeliling quarters tu, majoritinya keluarga Syakila ni memang kenal lah, memang rapat lah. Pada pukul 11 malam tu, tiba-tiba tengah dia sibuk menyiapkan juadah, tengah sibuk memasak di dapur apa semua, diorang dikejutkan dengan satu bunyi ketukan pintu di pintu bahagian dapur. Bukan pintu depan rumah, tetapi pintu belakang rumah. Dekat area dapur tu ada satu lagi pintu yang menghadap ke belakang rumah, ada bunyi ketukan pintu. So dia tengah masak apa semua, apabila ada bunyi orang ketuk pintu, pertama sekali yang Syakila ni fikir tidaklah sesuatu yang menakutkan, ataupun dia tak adalah fikir benda tu akan menjadi mistik ke apa. So dia pun tak ada fikir apa, apabila dia terdengar je orang ketuk pintu, dia pun terus meluru ke arah pintu dan membuka pintu. Tetapi sebaik sahaja Syakila membuka pintu belakang rumah ni, ada satu hembusan angin yang teramat kuat yang menghempas di muka Syakila. Dia macam sekali lalu sahaja. Jadi apabila dah sekali lalu macam tu, angin ni Syakila gambarkan, dia bukanlah angin biasa. Dia angin sejuk bercampur angin panas. Dia macam ada dua aura ataupun dua angin yang berbeza. Yang pertama sekali angin sejuk, dan apabila dah nak habis tu, dia terasa muka dia macam bahang. Dan apabila angin tu menghempas di muka Syakila, pertama sekali yang dia cakap, saya blur bang. Saya terkaku di depan pintu dapur tu agak-agak dalam adalah 10-15 saat, yang membuatkan saya tersedar kerana mak Syakila ni tiba-tiba menepuk bahu Syakila dan menegur Syakila. Syakila, siapa? Siapa datang? Kan? Barulah Syakila ni tersedar, tersentak. Dia pun tengok di luar pintu rumah, dan dia pun cakap kepada mak dia, tak ada siapa mak. Hah? Tak ada siapa? Dan mak Syakila pun terus meluru keluar untuk tengok kiri dan kanan. Dan memang betul, diorang tak nampak seorang pun kelibat, ataupun tak ada pun nampak jiran-jiran kan. Manalah tahu jiran-jiran, ialah malam raya kan, jiran datang untuk kasih makanan ke ataupun untuk menegur siapa ke kan. Tetapi tak ada. Di belakang rumah Syakila tu hanyalah gelap laman sahaja. Dia ada laman sedikit, pokok-pokok apa semua, laman je, suasana sunyi sepi. Jadi apabila macam tu, mak Syakila pun tak adalah cakap apa-apa. Dia pun tutup balik pintu, dan dia pun suruhlah Syakila ni teruskan masak apa yang tak siap apa semua. Tolong dia masak apa semua. So tengah sibuk sambung masak, jam dah pukul 1 lebih kan, dengan nak kelang kabut lagi ni. Bapak Syakila tengah berehat di ruang tamu depan. Lagi sekali diorang terdengar bunyi ketukan pintu di arah yang sama, di pintu dapur juga, beberapa kali. Dan agak mencemaskan kerana ketukan pintu tu pada awalnya slow, tetapi apabila dah Syakila dan mak dia ni buat tak tahu, ketukan tu makin kuat. Makin kuat dan makin kuat. Dia macam tak 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 tak. Sehingga kan mak Syakila ni dah mula rasa tak sedap. Dan pada masa tersebut Syakila dah tak nak buka dah pintu tu. Mak dia pun nasihatkan dia, tak apa, biar je, biar je. Jadi apabila dah biar macam tu,
bunyi tu pun dah senyap. Time ni Mak Syakilah tak ada pun bagi tahu bapa dia. Tak ada pun bagi tahu suami apa mak dia ni yang keadaan dekat dapur tu dia orang terkena gangguan macam tu. So dia orang ambil langkah untuk berdiam diri, dan yang amat mengejutkan, okey, gangguan tu tidak sahaja terhenti sekadar ketukan pintu. Gangguan tu sehinggakan jam dah menunjukkan 3 pagi. Apabila semua keadaan ataupun semua masakan telah pun siap di atas meja dapur tu, apabila Mak Syakilah ingin merasa sama ada cukup garam ke kan, rendang ayam ni sedap ke tak apa semua. Yang peliknya guys, Syakilah cakap apabila mak dia rasa setiap juadah masakan yang diorang masak pada malam tu, rendang ayam yang masih menggelegak di dapur, apabila Mak Syakilah ambil sudu untuk merasa masakan tu, sejuk guys. Mak Syakilah cakap yang mengejutkan dia, yang dia di dalam hati beristighfar banyak kali kerana dia terkejut. Kenapa boleh sejuk? Macam mana ayam kan, rendang ayam yang masih panas lagi ni, yang masih menggelegak di dapur ni, boleh apabila sentuh mulut boleh sejuk? Sejuk, Syakilah cakap, apabila dia rasa pun sejuk tu umpama macam kau baru keluar daripada peti ais. Macam masakan tu baru sahaja keluar daripada peti ais, sedangkan tak ada masuk peti ais pun. Syakilah cakap tengah menggelegak bang rendang ayam ni. Dan masakan lain pun macam nasi apa semua tak nak masak, masih mentah dah masak. Padahal nasi kan, nasi kadang 20 minit setengah jam dah siap. Tetapi yang peliknya pada malam tu, semua masakan diorang sejuk dan tak masak. Ada sesetengah tu macam nasi, lemang buat, ketupat apa semua, tak jadi guys. Dan time tu dah pukul 3 pagi dah nak 4 pagi. So tak ada satu masakan yang menjadi pada malam tu. Dan ini telah membuatkan Mak Syakilah agak sedih. Dah menangis dah kerana memikirkan esok dah nak raya. Macam mana ni? Macam mana juadah semua boleh tak jadi? Dan apa yang menyebabkan masakan nasi semua tu boleh tak masak pada malam tu? Jadi disebabkan keadaan dah agak kecoh di ruang dapur tu, Mak Syakilah pun teruslah memberitahu suami dia, ataupun teruslah memberitahu kepada bapa Syakilah ni, yang segala juadah yang diorang masak daripada malam tadi, sekarang dah nak pagi pun tak siap-siap ataupun tidak menjadi, satu pun tidak menjadi. Jadi bapa Syakilah pun pergi ke arah dapur untuk tengokkan juadah tu, apa yang tak kena ataupun adakah ini ada kena mengena dengan hasad dengki orang ke apa kan. Apabila Mak Syakilah ni menceritakan beberapa gangguan ketukan pintu yang orang kena apa semua, tiba-tiba bapa Syakilah ni terus pergi ke arah pintu belakang tu, dan bapa Syakilah ni buka pintu. Tetapi Syakilah cakap bapa dia lama berdiri di depan pintu yang terbuka tu, memandang ke arah luar, senyap je. Bapak dia macam terpaku di depan pintu tu. Agak lama bapak dia terpaku, tiba-tiba bapak dia berpaling ke arah Syakilah dan bapak dia tanya, Syakilah, tadi siapa buka pintu? Dan Syakilah ni pun cakap lah, saya ya, sebab tadi ada orang ketuk. Lepas tu bapak Syakilah ni senyap balik. Bapak Syakilah ni pandang keluar balik. Lepas tu Syakilah ni cakap dia nampak mulut bapak dia kumat kamit. Mungkin membacakan beberapa ayat pelindung ke kan, apa-apalah yang bapa dia tahu, untuk minta perlindungan daripada sebarang gangguan apa semua. Selepas daripada dah macam tu, bapa dia dah keluar dari arah pintu belakang apa semua, baca beberapa ayat, bapa Syakilah ni pun masuk balik, tutup pintu dapur tu, dan bapa dia cakap kepada Syakilah macam ni lah, tak apalah, masakan yang tak siap ni tak apa, kita biar je lah, kita biar je, esok pagi ayah pergilah beli apa yang dapat, lauk apa yang dapat, kita pergilah beli kan masakan. Sebab tak elok juga kalau adik-beradik ayah datang ke kan, saudara mara datang rumah, takkan tak ada juadah kan. Takkanlah kita nak cakap benda apa yang kita alami ni dekat orang, tak sedap lah. Hari raya sepatutnya kita bergembira apa semua kan. Itulah keadaan yang menyedihkan keluarga Syakilah, terutama mak dia, apabila di pagi raya diorang tiada juadah raya, diorang tidak dapat menghidangkan rendang ayam, ketupat yang
diorang dah rancang untuk dihidangkan, untuk makan bersama keluarga, tidak dapat dihidangkan kerana nasi tak masak-masak, dan rendang ayam, rendang daging apa semua dalam keadaan sejuk beku apa semua kan. So macam mana terkilannya Syakila, dan diorang masih lagi tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi dalam kekecohan tu, alhamdulillah, tetamu dapat juga merasa masakan pada raya keduanya. Sebab pada raya kedua tu, segala masakan diorang masak balik. Dan kali ini, alhamdulillah, semuanya okey. Dan Syakila cakap dia ingat lagi, pada raya pertama tu, nasib baiklah bapak dia dapat beli nasi biryani, kurma ayam apa semua yang dibeli di kedai dalam portion yang banyak dan dihidangkan kepada seluruh saudara mara tetamu yang datang. So diorang masih lagi rasa gembira kerana pada raya kedua barulah apa rancangan diorang, apa rancangan Mak Syakila ni untuk masak rendang ayam, rendang daging apa semua, alhamdulillah dapat disiapkan. Tak ada pun kejadian seperti malam raya tu, apa rendang ayam beku apa semua, nasi tak masak-masak. Pada raya kedua tu alhamdulillah semuanya okey. Jadi selepas seminggu dah diorang menyambut hari raya, sebelum Syakila pulang ke Kuala Lumpur, diorang duduk satu malam tu, bapak Syakila akhirnya buka mulut. Dan bapak Syakila cakap, kadang-kadang walaupun kita bergembira menyambut hari raya kan, kita tak sabar selepas sebulan kita berpuasa, tetapi dalam kegembiraan tu kita kenalah banyak-banyak meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala, kerana standard lah, ini bukanlah hianat ataupun bukanlah sesuatu yang orang dengki hantar kepada keluarga Syakila. Bapak Syakila cakap ini adalah gangguan daripada iblis dan syaitan yang mungkin selepas sebulan diorang terkurung diikat kan. So apabila hari raya tu, time tu lah diorang agak liar ataupun agak nakal, dan yang malangnya mungkin iblis dan syaitan pada malam tu datang untuk mengganggu keluarga Syakila kerana mungkinlah diorang terlalu gembira, terlalu excited. Sebab orang cakap, bapak Syakila cakap, kadang-kadang kita walaupun dalam gembira ni, kita kena bersederhana. Kita tak boleh over sangat, kita tak boleh gembira sangat, kita tak boleh nak spend sangat. Semuanya kena sederhana. Hari raya ni bukanlah hari yang untuk kita habiskan segala kuih, bukanlah hari untuk kita spend banyak-banyak baju raya beratus ribu apa semua. Tetapi kita kena beraya ataupun meraihkan hari raya tu dalam keadaan sederhana, supaya tak ada lah bisikan ataupun gangguan daripada iblis dan syaitan ni yang seringkali ingin menyesatkan atau mengacau anak Adam, guys. Jadi itulah saja kisah daripada kiriman email. Syakila ni cakap pengalaman menyambut hari raya yang tidak dapat dia lupakan. Yang peliknya macam mana ayam rendang yang masih terpasang api kat dapur semua menggelegak apabila dihirup, rasa sejuk macam baru keluar peti ais. Kadang-kadang walaupun kita menyambut hari raya ni kan, kita kenalah, betul cakap bapak Syakila, kita kena sentiasa meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah SWT daripada sebarang gangguan jin, iblis dan syaitan ni. Sebabkan diorang ni apabila kita terlebih happy kadang-kadang kan, diorang suka datang, diorang suka menyakat apa semua kan. Dan nasib baiklah bapak Syakila ni jenis boleh lagi fikir supaya okey, tak apa, masakan tak siap, ayah beli. Ayah beli je, janji kita kena serve tetamu yang datang dalam keadaan elok, makanan yang elok apa semua kan. So aku rasa bukan Syakila saja, tetapi kita semua apabila dah nak menyambut hari raya tu, mungkin ada banyak antara kita yang kita dah merancang tetapi rancangan tu tak menjadi. So kadang-kadang kita nak kena ada backup plan, macam mana supaya kita dapat juga menyambut hari raya dalam keadaan gembira, tak adalah bersedih duka kan sebab masakan tak siap apa semua kan. Sebab yang penting sekali bukanlah juadah, bukanlah apa, tetapi yang penting, yang paling utama dalam hari raya adalah silaturahim.
Kita pergi bertandang ke rumah keluarga. Yang mana lama tak balik berjumpa keluarga, pergi jumpa keluarga. Yang mana dah lama tak apa spend time bersama saudara mara, time ni lah kita nak spend time bersama saudara mara supaya kemeriahan hari raya ataupun kemanisan hari raya tu dapat dirasai bersama, guys. Wow, macam YB ya aku cakap. Alright, so itu sahaja kisah pada malam puaka kali ni. Aku harap korang terhibur dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi atau masih lagi menantikan malam puaka daripada Zaf Channel. Dan insyaAllah aku akan cuba sampaikan kisah yang lebih menarik selepas ini. Dan dengar-dengar cerita Kak Ram. Kak Ram dah on the way ke Kuala Lumpur daripada Johor. So manalah tahu next content aku akan jemput Kak Ram, guys. So kalau korang yang tak sabar, aku harap korang teruskan menyokong dengan tekan button subscribe dan juga bell notification supaya kehadiran yes Kak Ram korang tu dapat korang tahu bila Kak Ram akan memunculkan diri. So itu sahaja, guys, pada malam ni. Terima kasih dan I will see you again in the next video, guys. Take care, stay safe, guys. Assalamualaikum.